Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Tentu kita berharap semuanya baik-baik dan kita bersyukur Tuhan memberikan kita waktu untuk kembali bersama-sama kita bersekutu di dalam doa. Saudara, mari saya ajak kita sama-sama siapkan hati kita, saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, demikian firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat 6 berkata, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Saudara, kita datang ke hadapan Dia, Tuhan Allah yang tidak berubah. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang hebat. Mari kita agungkan Dia, kita angkat pujian, Kau tetap Allah. Hanya Engkau Tuhan.
selama-lamanya Dia tetap Allah. Bapak dan saudara, mari dengan tetap berdiri kita malam hari ini datang ke hadapan Tuhan. Kita angkat doa penyembahan kita kepada Dia. Mari kita puji dan sembah Dia, karena Dia adalah Tuhan Allah kita yang tidak pernah berubah. Mari kita angkat pujian kita, penyembahan kita, pribadi lepas pribadi. Kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Di tengah dunia yang bergejolak, di tengah keadaan yang penuh dengan ketidakpastian, Engkau berkata, Engkau tetap adalah Allah. Engkau Allah kami yang menciptakan langit dan bumi. Engkau Allah yang menciptakan setiap kami manusia. Engkau Allah yang besar dan dahsyat. Engkau Allah yang maha terpuji dan maha mulia. Engkau Allah yang selamanya tetap ada dan sempurna. Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Kami mengagungkan nama-Mu, kami memesyurkan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Terpujilah Engkau Allah kami. Terpujilah Engkau dari sekarang, bahkan hingga selama-lamanya. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memuji dan menyembah Engkau. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak dan saudara, Allah kita, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang tidak berubah. Allah yang melakukan karyanya yang besar atas hidup setiap kita. Di tengah kondisi hidup yang tidak mudah dan dengan tengah keadaan yang tidak pasti, mari kita arahkan hati kita untuk melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, untuk melihat kebesarannya dan bersyukur akan semua itu. Mari saudara, saya ajak kita sama-sama kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh tak terbukti. Biarlah lagu ini mengingatkan kita bahwa sungguh kasihnya tidak pernah berubah dan sudah Dia buktikan bagi setiap kita. Bagi saya dan saudara. Aku tunggu telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi katakan, kasih Allahku sungguh. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari bersama-sama katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih
Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami akhir-akhir ini. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan saudara di rumah, bagaimana kondisi pekerjaan, bagaimana kondisi relasi di antara anggota keluarga, bagaimana saudara melalui hari-hari saudara. Saudara, mari malam hari ini saya ajak kita secara pribadi datang ke hadapan Tuhan. Saudara, mari datang tenang di hadapan Tuhan sejenak. Saudara, renungkan apa kasih setia dan kebaikan Tuhan yang sudah Ia berikan di dalam hidup saudara selama mungkin satu hari ini atau sepanjang minggu ini. Saudara, mari ambil waktu sejenak di tengah kondisi yang tidak mudah ini. Renungkan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang sudah Dia berikan di hari ini atau mungkin di sepanjang minggu ini. Maukah saudara datang bersyukur kepada Tuhan? Sampaikan ungkapan syukur kita kepada Dia. Sekalipun semua masih seperti yang belum yang kita inginkan, tapi mari bersyukur. Sampaikan kepada Tuhan ungkapan syukur kita akan kasih setianya atas hidup kita. Mari bersyukur karena Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Mari bersyukur karena Ia masih memberikan kita kehidupan. Ia masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Dia masih memberikan kita keluarga. Dia memberikan banyak hal di dalam hidup kita. Saudara, mari kita buka suara kita, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami tahu tidak mudah bagi kami bersyukur di tengah kondisi ini. Tapi kami ingin bersyukur. Kami ingin berterima kasih untuk kasih setia Tuhan atas hidup kami. Kasih setia Tuhan yang telah menyelamatkan jiwa kami. Kasih setia Tuhan yang masih memberikan kami kehidupan. Memberikan kami keluarga, memberikan kami makanan dan minuman, memberikan kami pekerjaan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Terima kasih untuk hari-hari yang kami lalui hingga hari ini. Setiap kesempatan, setiap kondisi, bahkan setiap masalah dan pergumulan. Bapa, terima kasih. Bersyukur, bersyukur,
bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Saudara, mari kita juga bersyukur untuk banyak hal yang lainnya. Malam hari ini saya ajak kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah kondisi saat ini Tuhan masih mengizinkan kita beribadah, sekalipun secara online. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah online yang masih bisa kita ikuti sampai hari ini. Mari kita minta Tuhan memberikan kita hati yang terus makin rindu untuk boleh bertemu dengan Dia, untuk beribadah dengan Dia. Mari kita buka suara kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tengah kondisi yang ada, kami masih tetap boleh beribadah. Terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan, kami beribadah secara online. Terima kasih Tuhan untuk perkembangan teknologi. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan berikan di gereja kami, yang boleh mengoperasikan, yang boleh mengatur semua dengan baik sehingga kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih di tengah kondisi ini kami tetap bisa beribadah, kami tetap bisa mendengarkan firman-Mu, kami tetap bisa Tuhan merasakan dan mengalami hadirat-Mu. Bapa, terima kasih. Kami mohon tolonglah setiap kami anak-anak-Mu, berikan kami hati yang makin rindu. Berikan kami yang mati hati yang makin haus untuk mencari Engkau, untuk bertemu dengan Engkau, untuk mengalami sapaan-Mu. Bapa, tolonglah setiap kami anak-anak-Mu. Kami mau bersyukur di tengah kondisi yang terbatas. Kami mau bersyukur Tuhan dan kami mau terus dan terus bersekutu, menyembah dan mendekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga bersyukur kepada Tuhan di tengah segala keterbatasan yang ada. Tuhan membuka banyak sekali peluang bagi kita untuk belajar firman Tuhan, untuk bersekutu dia dengan saudara seiman, melalui komsel, melalui seminar, melalui TKS yang kita adakan setiap Selasa. Saudara, mari kita bersyukur untuk kesempatan ini dan kita ambil kesempatan ini untuk boleh terus mendekat dan belajar firman Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur justru di tengah kondisi yang seperti ini, kami mendapatkan kesempatan yang sangat banyak untuk boleh belajar firman Tuhan. Seminar online, pembelajaran firman secara online, begitu banyak tersebar dan kami boleh memilih yang mana yang kami mau. Bahkan di tengah keterbatasan saat ini, kami masih bisa Tuhan melakukan komsel secara online. Kami masih bisa berdoa dengan saudara seiman secara online. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Bapa, tolong kami, berikan kami hati yang melihat kesempatan ini. Kami mau belajar, kami memakai ini Tuhan untuk terus mendekat, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, untuk saling berdoa, untuk terus mengenal Engkau Tuhan di dalam firman dan doa. Bapa, tolong setiap kami, biarlah kesempatan ini kami lihat, kesempatan ini kami pakai, kesempatan ini tidak kami sia-siakan sebagai sebuah kesempatan yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga bersyukur kepada Tuhan.
kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita pemerintah, masih memberikan tim medis yang masih terus bekerja hingga hari ini. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan, tetapi semua masih bisa berjalan hingga hari ini. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita memohon Tuhan terus berkarya, memakai mereka. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa. Kami tahu pemerintah kami terbatas. Kami tahu tim medis kami terbatas. Tapi kami bersyukur karena mereka masih ada. Kami bersyukur karena mereka masih bisa bekerja. Kami bersyukur karena mereka masih melakukan bagian mereka. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau terus berkarya. Kami percaya Bapa Engkau terus bekerja melalui mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama kita juga berdoa. Kita akan mengajukan doa permohonan kita bagi jemaat GKI Medan. Saudara, di tengah kondisi saat ini, mari kita berdoa supaya Tuhan melakukan pemulihan dan transformasi di tengah-tengah jemaat GKI. Mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kondisi ini menjadi sebuah kairos di mana Tuhan bekerja dengan leluasa di dalam hati setiap jemaat Tuhan. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa, kami merindukan kondisi saat ini adalah sebuah momen di mana Engkau bekerja dengan leluasa di tengah hati jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, Engkau mengenal pribadi lepas pribadi. Engkau tahu bagaimana hidup mereka di hadapan-Mu. Engkau tahu bagaimana relasi mereka dengan Engkau dan sesama mereka. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu Engkau nyatakan. Bapa, biarlah Engkau bekerja di dalam hati segenap jemaat di tempat ini. Biarlah Engkau melembutkan. Biarlah Engkau mempertobatkan. Biarlah Engkau memulihkan mereka ya Tuhan. Engkau membawa mereka kembali kepada-Mu. Engkau membawa seluruh jemaat GKI Medan ini mengalami sebuah transformasi, sebuah perubahan hidup, sebuah hidup yang terarah kepada-Mu, yang mendekat kepada-Mu, hidup yang berubah, relasi yang berubah, makin hari makin serupa dengan Engkau. Tuhan, kami memohonkan ini, kami merindukan ini terjadi di masa-masa seperti ini. Bapa, bekerjalah sesuka hati-Mu. Bekerjalah dengan leluasa di tengah hati segenap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa. Kita akan berdoa bagi pemerintah bangsa kita. Kita berdoa supaya Tuhan menolong. Tuhan memberikan hikmat, kesatuan hati dan hati yang takut akan Tuhan bagi pemerintah pusat dan daerah. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengajukan permohonan dan doa kami. Sebuah permohonan kiranya Engkau mengasihani bangsa kami. Bapa, kami memohon hikmat, kesatuan hati. Hati yang takut akan Engkau itu ada di pemerintah bangsa kami. Baik mereka yang bekerja di pemerintah pusat ataupun daerah. Bapa, kami memohonkan ini kepada-Mu. Supaya mereka mampu bekerja. Mereka mampu melayani. Mereka mampu Tuhan dengan kuat kuasa, hikmat, pertolongan-Mu. Mengatasi kondisi yang terjadi saat ini. Tuhan, kami memohonkan ini. Kami memohon belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, bagi presiden dan wakil presiden,
bagi aparat keamanan, bagi para mereka yang bertugas di medis, bahkan bagi siapapun yang terlibat, Tuhan kami memohonkan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah selama hidupku, ku sembah. Sekali katakan bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau. Sekali lagi katakan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari sekali lagi kita datang, kita berdoa. Benar Tuhan, seumur hidup kami, kami ingin menyembah Engkau. Seumur hidup kami, kami ingin Tuhan hidup untuk mengagungkan nama-Mu, hidup memuliakan nama-Mu. Tuhan, malam hari ini setiap kami datang ke hadapan-Mu, Tuhan berbicaralah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah seluruh hidup kami kembali terarah kepada-Mu. Biarlah seluruh keberadaan kami Tuhan kembali mendekat kepada-Mu. Tuhan, tolong setiap kami dimanapun kami berada. Kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu Roh Kudus memampukan kami untuk mendengarkan, untuk bisa peka mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat malam Bapak dan Saudara sekalian. Mari kita sama-sama, saya ajak kita membuka firman Tuhan. Saudara, kita akan sama-sama belajar hari ini dari kitab Mazmur. Mari saya ajak kita buka Mazmur pasal 102 ayat 26 sampai yang ke-29. Mazmur pasal 102 ayat 26 sampai yang ke-29, demikian firman Tuhan. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah, Engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap ada dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Anak hamba-hamba-Mu akan diam dengan tentram dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan-Mu. Saudara, saya ajak kita sekali lagi memperhatikan ayat demi ayat dari firman Tuhan ini. Mari kita perhatikan dari ayat yang ke-26, boleh ditampilkan. Saudara, mari saya ajak saudara secara perlahan, saudara baca sendiri di dalam hati, atau boleh bersuara di rumah saudara masing-masing. Thank you.
Saudara, hari ini kita sama-sama akan belajar tentang sebuah tema yang berjudul Allah yang tidak berubah. Saudara, di masa pandemi COVID-19 ini kita menemukan ada sebuah istilah baru yang disebut dengan the new normal atau a new normal. Saudara, sebuah istilah new normal yang berarti sebuah tatanan kehidupan yang baru. Saudara, istilah ini menunjukkan kepada kita bahwa ada sebuah perubahan yang terjadi dari yang sebelumnya tidak terjadi dan sekarang terjadi yang harus kita jadikan sebuah hal yang normal. Saudara, belajar di rumah, bekerja, bahkan beribadah di rumah, itu sesuatu yang mungkin tidak pernah terjadi dan sekarang berubah kita melakukannya dan itu kita dihimbau untuk menjadikan sebuah lifestyle yang baru, itu menjadi sesuatu yang bagi kita adalah normal. Saudara, kebiasaan mencuci tangan, bahkan mencuci barang-barang belanjaan kita, kemudian kebiasaan untuk memakai masker dimanapun kita berada, menjaga jarak satu dengan yang lain, sesuatu yang tidak pernah, bahkan mungkin asing untuk kita lakukan, sekarang harus kita lakukan, bahkan kita dihimbau untuk menjadikan itu semua sebuah hal yang baru, yang adalah normal dan menjadi gaya hidup kita. Saudara, a new normal, sebuah hal, tatanan yang baru yang perlu kita jadikan lifestyle. Sesuatu yang dulu kita anggap abnormal harus menjadi sesuatu yang sekarang adalah normal. Saudara yakin, saya yakin bahwa memang itu semua sudah kita jalani, bukan? Saya dan saudara sudah lakukan saat ini dan kita akan terus lakukan, tidak tahu sampai kapan. Dan saya yakin seiring perjalanan waktu kita sudah mulai terbiasa, bukan? Dengan lifestyle a new normal ini. Saudara, namun pertanyaannya, kita bisa menerima perubahan ini sekalipun tidak gampang dan ini baik bagi kita dan mungkin ini sesuatu yang sifatnya tidak terlalu signifikan atau esensi di dalam hidup kita. Tapi saudara, bagaimana dengan sesuatu yang jauh lebih esensi di dalam hidup kita? Contoh kata seperti kondisi pekerjaan kita yang mungkin sekarang sudah tidak lancar lagi. Pendapatan kita yang mungkin untuk bulan ini dan bulan ke depan akan mulai berkurang, entah itu 20%, 30%, bahkan mungkin bisa sampai 50%. Bisnis usaha kita yang juga udah mulai sepi, yang dulu di dalam bulan puasa ini harusnya sangat ramai, sekarang menjadi begitu sepi, bahkan mungkin tidak mencapai 50%. Saudara, tidak hanya itu, mungkin kondisi kita yang dulu dengan sangat mudah kita mau ke dokter, ke rumah sakit, sekarang menjadi sesuatu yang menakutkan, mencemaskan. Saudara, hari-hari di tengah hidup keluarga yang dulu mungkin frekuensi pertemuan tidak sering, sekarang menjadi begitu sering yang menimbulkan begitu banyak keributan, pertikaian, emosi, salah paham, dan sebagainya. Saudara, bisakah perubahan-perubahan ini menjadi sebuah lifestyle atau new normal yang kemudian kita terima dan kita jalani, menjadi sesuatu yang akhirnya kita berdamai dengan itu semua? Saudara, saya yakin itu pasti bukan sesuatu yang sangat mudah dan sangat sulit. Saudara, saya yakin ada banyak sekali hari-hari ini di tengah kondisi perubahan-perubahan seperti ini, banyak orang-orang yang mengalami stres, mengalami depresi, mengalami tekanan-tekanan yang tidak mudah, bukan? Karena ini sebuah perubahan yang terjadi begitu mendadak dan harus diterima, bahkan harus dijalani. Saudara, sebuah perubahan yang sangat-sangat sulit untuk diterima. Tapi saudara, kita tidak bisa menghindar, bukan? Kita tidak bisa menghindar dari semua perubahan yang telah terjadi. Dan faktanya memang bahwa perubahan itu pasti terjadi. Saudara, selama kita hidup di dalam dunia, kita tidak mungkin lepas dari namanya perubahan. Karena dunia dan semua isinya itu akan selalu berubah dan kita alami saat ini. Saudara, dengan demikian apa yang harus kita lakukan? Ketika kita hidup di dalam dunia yang selalu berubah, zaman yang selalu berubah, iklim, cara hidup, bahkan diri kita sendiri yang selalu berubah. Saudara, bagaimana kita harus menjalani hari-hari kita ke depan? Saudara, kita bersyukur bahwa hidup kita tidak bergantung kepada segala sesuatu yang berubah.
Hidup kita bergantung kepada Allah yang tidak pernah berubah. Saudara, di dalam Mazmur yang tidak tadi kita baca, saudara, sebenarnya pemazmur dalam bagian yang kita baca tadi juga mengalami kondisi yang tidak mudah pada masa itu. Saudara, Mazmur 102 ini adalah Mazmur ratapan. Penulis di dalam Mazmur ini menggambarkan sebuah kondisi yang dia alami dan kondisi yang dialami juga oleh bangsanya yang ketika mereka mengalami penderitaan yang sangat berat. Saudara, beberapa penafsir Alkitab berpendapat mungkin Mazmur ini ditulis ketika pada waktu itu bangsa Israel sedang berada di dalam pembuangan. Saudara, kalau kita melihat sejarah Alkitab, kita tahu bahwa bangsa Israel mengalami perpecahan. Bangsa Israel pernah mengalami sebuah kondisi di mana mereka menjadi pecah menjadi dua, 10, yaitu 10 suku dan 2 suku. Saudara, 10 suku pada waktu itu telah ditaklukkan dan diceraiberaikan oleh bangsa Asyur. Tinggallah 2 suku yang Tuhan janjikan akan tetap Tuhan pelihara karena dia telah berjanji kepada Raja Daud. Tetapi saudara, kita tahu pada akhirnya kedua suku itu pun berhasil ditaklukkan dan ditawan oleh bangsa Babel. Saudara, pada masa itu bangsa Israel mengalami kekalahan, kehancuran, dan pengasingan. Saudara, mereka dicela dan ditertawakan oleh musuh-musuh mereka. Mereka kehilangan harapan, mereka putus asa karena mereka tidak tahu sampai kapan pengasingan ini akan mereka alami. Saudara, dalam kondisi yang seperti itu, dalam keadaan yang tidak ada harapan, yang tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, dalam keadaan di mana mereka yang dulu adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dengan berkelimpahan, sekarang berubah menjadi bangsa yang dijajah, menjadi budak bagi bangsa Babel. Saudara, perubahan ini begitu menghancurkan bangsa Israel, dan pemazmur dengan kondisi seperti itu, dia datang ke hadapan Tuhan. Dia datang ke hadapan Tuhan. Saudara, di Mazmur 102 ayat 1 sampai yang ke-12, dikatakan pemazmur itu mengadu kepada Tuhan. Dia mencurahkan keluhan akan penderitaan dan sengsara yang dia alami kepada Tuhan. Saudara, pemazmur menyadari bahwa dia hanyalah manusia yang rapuh. Dia terbatas dan dia berdosa. Dia tidak bisa menolong dirinya sendiri dan dia tidak bisa menolong bangsanya. Saudara, dia datang kepada Tuhan. Pemazmur memantapkan hatinya untuk melangkah maju datang ke hadapan Tuhan. Mempercayakan hidupnya dan masa depannya kepada Tuhan. Sekalipun ketika itu mereka masih dalam kondisi menderita. Sekalipun kondisinya mereka saat itu masih berada di dalam perbudakan dan tidak tahu kapan akan berakhir. Saudara, kalau pemazmur memilih untuk datang, menaruh harapannya kepada Tuhan, karena ia yakin hanya Tuhan yang tidak berubah. Saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, saya yakin kondisi pemazmur pada masa itu tidak jauh lebih ringan dari kita. Saudara, maukah kita memilih hal yang sama seperti pemazmur? Saudara, pemazmur menggambarkan Allah yang tidak berubah itu di dalam ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Saudara, dia berkata, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Saudara, dalam bagian ini pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai pencipta. Kata tangan itu merupakan sebuah simbol kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Tuhan adalah Allah yang berkuasa, dia adalah pencipta. Saudara, bagian ini juga ditegaskan di dalam kitab Kejadian. Kita lihat slide-nya. Kejadian 1 pasal 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, tidak hanya Kejadian. Yohanes di dalam Perjanjian Baru juga mengamaparkan bahwa Allah, yaitu Yesus sendiri yang terlibat di dalam penciptaan. Dia berkata, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pemazmur ingin menggambarkan bahwa Allah itu adalah pencipta yang berkuasa dan Allah itu akan tetap ada. Saudara, kata tetap ada di dalam bagian ini, kita lihat slide-nya. Saudara, kata tetap ada ini menunjukkan
sebuah pribadi yang telah ada, menunjukkan ketidakberubahan, menunjukkan sebuah kualitas yang hanya ada di dalam diri Allah. Saudara, dengan kata lain, pemazmur ingin mengingatkan bahwa Allah itu adalah pencipta yang tidak bisa berubah. Sekalipun dunia ciptaannya, langit bumi yang dia ciptakan dengan demikian megah itu akan semua akan binasa, tetapi Allah, dia tidak akan berubah. Saudara, tidak hanya pemazmur, kita tahu di dalam kitab Wahyu juga dicatat tentang ketidakberubahan Allah. Wahyu, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa." Saudara, Allah ingin menyampaikan kepada setiap kita bahwa dia adalah pribadi yang tidak berubah. Dia adalah pencipta yang kekal, yang selama-lamanya tetap ada. Dulu sebelum dia menciptakan langit dan bumi, bahkan sekarang setelah semua diciptakan, bahkan sampai selama-lamanya, dia tetap adalah Allah. Dia tidak berubah, dia akan tetap ada. Saudara, mengetahui bahwa dia adalah Allah yang tetap ada, yang selama-lamanya tetap ada dan tidak akan pernah binasa. Saudara, itulah yang menjadi sebuah sumber penghiburan dan kekuatan bagi pemazmur. Ketika dia tahu bahwa dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari depan bagi hidupnya dan bangsanya, dia tahu bahwa Tuhan akan tetap ada. Saudara, percayakah kita bahwa Tuhan tetap ada? Tuhan tidak pernah berubah, dia Allah yang kekal dan dia akan tetap ada. Saudara, di dalam bagian yang berikutnya, di dalam ayat 27b sampai ke 28, pemazmur juga menggambarkan tentang Allah yang tidak berubah itu dengan sebuah ungkapan, engkau tetap sama. Saudara, Allah tidak berubah. Pemazmur berkata, semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah, engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah, tetapi engkau tetap sama. Pemazmur ingin menunjukkan kepada pembacanya, kepada setiap kita anak-anaknya, bahwa Tuhan adalah pribadi yang tetap sama. Dia bukan seperti dunia, langit, bumi, dan seluruh ciptaannya yang seperti pakaian, yang awal-awal masih baru, masih bagus, masih kuat, masih bermanfaat, tetapi seiring perjalanan waktu, kemudian akan menjadi usang, kemudian akan berubah, kemudian akan tidak berguna lagi, kemudian dibuang. Saudara, pemazmur ingin menggambarkan bahwa Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu tetap sama. Tuhan itu adalah pribadi yang tetap sama, dia tidak bisa berubah karena perubahan kondisi ataupun perubahan waktu. Saudara, di dalam bagian inilah pemazmur ingin mengatakan kepada setiap kita pada saat ini, percayakah kita bahwa dia Allah yang tidak berubah? Karena dia adalah Allah yang sempurna. Dia tetap sama, baik dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Tidak hanya pemazmur, bahkan Yesus sendiri menyatakan dirinya. Di dalam kitab Ibrani, penulis Ibrani berkata demikian, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, kebenaran inilah yang ingin Tuhan tekankan kepada setiap kita, yang disampaikan melalui kitab pemazmur yang kita baca tadi. Dia Allah yang tidak berubah. Dia tetap ada, dia tetap sama. Dia Allah yang kekal, yang sempurna, yang tidak pernah akan berubah. Saudara, sejauh mana kita mempercayai bahwa dia Allah yang tidak berubah? Sejauh mana di dalam hidup kita, kita yakin bahwa dia tetap sama? Bahkan di tengah kondisi hidup kita yang berubah dan tidak pernah tahu kapan akan berhenti berubah. Dia tetap sama, dia tidak berubah. Saudara, di dalam Katekismus Westminster berkata demikian, Allah sebagai roh yang tidak terbatas, kekal dan tidak berubah dalam keberadaannya, hikmatnya, kuasanya, kasihnya, keadilannya, kekudusannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Saudara, Allah
tidak berubah. Dalam keberadaannya, hikmatnya, kuasanya, kasihnya, keadilannya, kekudusannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Saudara, manusia dan seluruh ciptaannya bisa berubah. Saudara, kita manusia bisa hari ini baik, besok tidak baik. Bisa hari ini lebih baik, besok juga lebih baik lagi. Saudara, kita manusia, kita hari ini bisa lebih mengasihi, besok kita bisa membenci. Lusa kita bisa membenci, 2 minggu lagi mungkin kita bisa lebih mengasihi. Saudara, kita manusia, kita hari ini bisa hidup, kita mencintai kebenaran, kita suka hidup di dalam kebenaran, tetapi besok, lusa, bahkan mungkin bulan depan, kita bisa berubah menjadi orang yang berkompromi dengan dosa. Saudara, kita manusia, kita hari ini kita berkata kita setia kepada pasangan kita, kepada orang yang kita kasihi. Tetapi besok, lusa, dan yang akan datang setelah banyak hal terjadi berubah di dalam rumah tangga kita, saudara, kita bisa berubah. Tidak sesetia dulu, tidak sebaik dulu, tidak sesabar dulu, tidak semengasihi dulu. Tapi saudara, kita bersyukur bahwa Allah itu tidak seperti saya dan saudara. Allah tidak seperti ciptaannya yang bisa berubah menjadi usang. Saudara, Allah itu baik dan selamanya Ia akan selalu baik. Ia benar dan selama-lamanya Ia akan tetap benar. Ia kudus, selama-lamanya Ia akan tetap kudus. Ia penuh kasih dan belas kasihan. Selama-lamanya Ia akan tetap begitu. Allah setia dan selama-lamanya tetap setia. Sekalipun segala sesuatu berubah, sekalipun kita tidak setia, sekalipun kita tidak baik, sekalipun kita hidup tidak benar, tetapi Allah tetap tidak berubah. Saudara, memahami bahwa Allah tidak berubah, Ia kekal dan sempurna. Ia tetap ada dan tetap sama hingga selama-lamanya. Saudara, apakah serta-merta membuat kita bisa sepenuhnya percaya dan berharap kepadanya? Apakah sepenuh-penuhnya membuat kita bisa sepenuh-penuhnya bersandar kepada Dia? Saudara, tidak mudah, bukan? Sejujurnya tidak mudah. Kita tahu kita harus percaya, tetapi tidak mudah. Saudara, saya mengutip sebuah perkataan dari seorang penulis yang berkata demikian. Jika kamu tidak menyadari bahwa Yesus, kamu tidak akan menyadari Yesus adalah segalanya yang kamu perlukan, sampai Yesus itu adalah segala-galanya yang kamu butuhkan. Saudara, perkataan ini benar. Saudara, kalau kita mau mengevaluasi hidup kita, kalau kita mau sejenak mereview hidup kita, saudara, ketika segala sesuatu baik dan lancar, ketika segala sesuatu berjalan seperti yang kita harapkan, seperti yang kita mau, seperti yang kita rencanakan, segala sesuatu itu bisa kita kalkulasi ke depannya akan seperti apa. Saudara, seberapa sering kita merasa kita perlu Tuhan? Seberapa rindu dan seberapa bergantung kita kepada Tuhan? Saudara, banyak kali bukankah kita lebih banyak lebih bergantung dan percaya kepada apa yang kita punya, uang kita, koneksi kita, kemampuan kita, kepintaran kita, dan apa yang kita miliki. Saudara, kita tahu kok itu semua hanya sementara, tetapi kita bukankah lebih memilih bergantung kepada itu semua? Tetapi saudara, ketika kita berada dalam kondisi seperti saat ini, ketika kita tahu bahwa uang kita tidak bisa memberikan kita kesembuhan, ketika kita tahu koneksi kita tidak bisa menolong kita, ketika kita tahu bahwa kepintaran, kemampuan kita itu tidak bisa melepaskan kita daripada virus COVID-19 ini, saudara, pada akhirnya siapa yang kita cari? Saudara, mungkin di masa-masa seperti ini adalah momen di mana Tuhan ingin kita melihat kepada siapa sepenuhnya kita bergantung. Hanya ketika kita sadar bahwa hanya Tuhan yang paling kita butuhkan dan memang hanya Dia satu-satunya yang mampu menolong kita, maka saat itu kita bisa sepenuhnya bergantung kepada Dia. Karena memang
seperti dikatakan oleh pemazmur, bahwa Dia Allah yang tidak pernah berubah dan Dia satu-satunya Allah yang tidak pernah berubah. Saudara, kita melihat sebuah slide, sebuah rangkuman yang pemazmur katakan. Saudara, sekali lagi kita diingatkan, bumi, langit, semua ciptaannya kita manusia dan segala sesuatu yang ada itu akan binasa, akan menjadi usang, akan berubah karena semua sementara dan fana. Tetapi Tuhan, Dia tetap ada, Dia tetap sama, Dia tidak berubah karena Dia Allah yang kekal dan sempurna. Saudara, pertanyaannya, maukah kita berharap hanya kepada Dia, berserah hanya kepada Dia? Saudara, pemazmur menutup bagian ini dengan sebuah ayat yang berkata, anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Saudara, pemazmur menutup doanya dengan mengingat bahwa generasi di masa yang akan datang, dia tidak tahu bagaimana masa depannya. Saudara, ketika dia berdoa, dia tidak tahu bagaimana jawaban doanya, bagaimana kondisi bangsa Israel ke depannya, bagaimana masa depannya. Tetapi dia memilih untuk berfokus kepada Tuhan. Dia memilih untuk percaya bahwa Allah tidak berubah, bahwa Allah selamanya tidak berubah, dan dia memilih untuk menaruh masa depannya, masa depan generasi ke depan, ke dalam tangan Tuhan Allah yang tidak berubah. Saudara, apakah kita mau berespon seperti pemazmur? Di tengah kondisi yang berubah, di tengah keadaan yang tidak pasti dan belum selesai sampai hari ini, kita berjalan maju, kita tetap berharap kepada Dia, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang kekal dan sempurna, yang merancangkan yang terbaik bagi kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Saudara boleh sampaikan kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Saudara boleh berkeluh kesah kepada Tuhan. Saudara boleh menyampaikan ketidakmampuan saudara untuk berharap kepada Tuhan. Bapa, sejujurnya kami tidak mampu untuk percaya dan berharap sepenuhnya kepada-Mu. Karena kami terbiasa untuk percaya dan berharap kepada apa yang kami punya dan apa yang kami lihat. Bapa, ampuni kami. Dengan kondisi ini, tolonglah setiap kami. Mampukan kami untuk percaya dan berharap hanya kepada-Mu. Sadarkan kami, Tuhan, untuk boleh sungguh-sungguh melihat bahwa Engkaulah kebutuhan kami yang terdalam. Hanya Engkau yang tidak pernah berubah. Hanya Engkau yang kekal dan sempurna. Mampukan kami, Bapa, untuk percaya kepada-Mu. Percaya dan berharap kepada-Mu. Sekalipun kami tidak tahu kapan semua akan berakhir. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi seperti pemazmur, kami mau menyerahkan hidup kami, masa depan kami, masa depan dan anak-anak kami, ke dalam tangan-Mu, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang kekal dan sempurna, yang selalu baik dan selamanya baik, yang selalu setia dan selamanya akan setia, yang selalu mengasihi kami, yang selalu berkuasa, mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita ambil waktu teduh. Persekutuan doa selesai. Tuhan memberkati.